tapi Shirley Sadi, Waya Shirley Amri, Walau Ukmi Gak tapi ngobrol sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Semangat anak-anak pagi ini. Semangat banget. Semangat. Semangat, semangat, semangat. Tepuk semangat, semangat, semangat. 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 Yeay, harus semangat ya walaupun masih saum. Ini Ramadan hari ke-17 ya. 17 Ramadan, Masya Allah. Sebentar lagi. Masya Allah. Tapi tidak terasa ya. Kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Padahal tidak terasa ya, saja Tapi gak apa-apa. Iya, padahal di dalamnya ini ya, di dalam bulan suci Ramadan ini banyak sekali keberkahan-keberkahan, pahala berlipat ganda. Biar gak lapar. Biar gak lapar. Saum hanya untuk lapar ya, makan dan minum ya. Masya Allah. Iya, bertahan. Lapar dan haus. Ya, supaya tidak terasa nih lapar dan minumnya. Lapar dan haus maksudnya. Nah, anak-anak boleh melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat. Tidur. Ya, tidak. Ada siapa, Reh? Tidur kasihan nanti. Tidak ini. Tidak bermanfaat. Boleh tidur, tapi jangan berlebihan ya. Seperti itu. Berboongan. Iya. Udah ada siapa aja sih? Lihat coba. Sudah ada Raihan, ada Rifan, ada Syakil, ada Kaila. Ada Raihan sama adeknya. Iya, ada sama adeknya. Ada Rifan sama adeknya juga ya. Iya. Ada Kaila. Iya, ada Kaila. Ada Opa. Ada dari sama ada Ima. Ada Alvaro. Ada Alvaro. Ada Gandira. Ada Umar. Semuanya aku cek di apa ini namanya. Masya Allah, Kaila. Terima kasih, Kaila. Sudah Kaila cek teman-temannya Ustazah Ota. Masya Allah, iya. Ya, Masya Allah. Hebat. Ada Bintang, ada Farina, ada Askio, ada Juno, ada Gembira, ada Raina, ada Fadil, ada Daril, Masya Allah. Sudah siap melaksanakan kegiatan hari ini, Alhamdulillah. Belum dimulai gimana nih? Kalian perasaannya pagi ini? Masih ngantuk? Ada yang masih ngantuk? Tidak. Karena habis sahur tidur lagi? Atau gimana? Ada yang masih ngantuk enggak ini? Tidak? Semuanya udah. Oh, Masya Allah. Habis sahur aku baca ikhlo. Oh, Masya Allah. Bagus. Habis sahur baca ikhlo. Tuh, Juno juga ada bebe, ada adiknya ikut belajar. Masya Allah, ada Fauzan. Ya, Raihan juga sama adiknya tuh Aisyah ya. Raihan, kalau Aisyah Fadir. Di Kaila lagi nangis. Masya Allah, di Kaila lagi nangis. Gak apa-apa, namanya juga masih kecil. Ya, berarti sama kakaknya harus disayang. Oke, kita berdoa dulu ya. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu yuk. Baik. Perhatian. Iya. Semuanya perhatian. Iya. Duduk siap. Perhatian. Siap gerak. Siap gerak. Yang pimpin doa, Ustazah minta siapa ya yang paling rapi duduknya? Coba semuanya rapi dulu. Mana nih? Belum semuanya rapi. Insyaallah. Ada Syakil, silakan Syakil. Nanti dari Ahwat ya pulangnya ya. Malapan. Yuk. Mengawali kegiatan hari ini pada hari mulai. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni rahmatika ya Amin. Terima kasih Syakil sudah pimpin doa dan terima kasih anak-anak sudah melaksanakan berdoanya dengan penuh hikmat, dengan penuh khusyuk, dengan khusyuk.
Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, kemarin, ngomong-ngomong kemarin nih, kita kan ada belajar tematik ya, tentang ciri dan kegunaan benda. Gimana, ada yang ditanyakan tidak? Iya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Iya, silakan Bang yang mau bertanya. Nah, kita yang apa itu? Halaman 171 ya. Kita review sebentar ya, kita review sedikit ya. Buku tematik halaman 171 boleh. Terbuat dari ciri-ciri sama kegunaan. Iya, betul. Masya Allah. Betul, saya ciri-ciri. Iya. Nah, kita review sedikit ya. Tematiknya okay. Halaman 171. Nah, di sini ada nih langsung halaman 172 aja langsung, San. Halaman 172, silakan dibuka, anak-anak. Sudah dikerjain. Ya, alhamdulillah. Nih kira-kira sudah dikerjain. Iya, Ustazah mau tanya sama. Sudah dikerjain. Alhamdulillah. Ustazah tanya satu-satu ya. Baik. Ustazah tanya satu-satu. Nih, pertama nih, Kaila, lihat. Di sini ada gambar botol, Kaila. Coba, menurut Kaila ini bahannya dari apa nih, botol ini? Plastik. Iya, betul. Alhamdulillah. Kalau Syakil, nih, ada buku. Kira-kira buku ini bahannya dari apa, Syakil? Udah dibuka belum, sayang? Boleh dibuka suaranya? Kertas, betul Syakil. Raihan, coba Raihan, penghapus ini dari apa bahannya? Karet. Iya, tuh. Rival, cangkir dari apa bahannya? Dari. Nih, yang ini cangkir. Kaca. Ayo, cangkir bahannya dari apa ya? Iya, betul. Masya Allah. Hafiz, lihat. Di sini ada panci, Hafiz. Panci bahannya dari apa, Hafiz? Dari logam. Dari apa, Hafiz? Masya Allah. Hafiz, semangat ya. Masih sakit ya, Hafiz, ya? Hebat. Wah, ya, sakit hebat. Apa, Ustaz Jawata? Masya Allah. Siapa ya. Kalian? Amin. Selanjutnya nih, Fadil. Fadil, lihat. Di sini ada sebuah. Selimut bahannya dari apa? Selimut. Benang. Benang. Dari benang katanya. Ya, Daril. Daril coba lihat di sini Daril. Ada kursi. Kursi ini bahannya dari apa ya? Daril ya. Dari apa? Kursi Daril. Ah, betul, kayu. Wah, iya. Betul dari kayu. Rimbun, lihat. Rimbun, boleh dibuka suaranya. Ini ada wajan rimbun. Wajan. Yang punya ya. Kira-kira wajan terbuat dari apa ya bahannya ya? Dari apa rimbun? Wajan? Logam apa? Dari besi. Tadi ya. Jawabnya logam siapa kakak Daria ya? Iya, nggak tahu saya tadi saya tidak tahu. Iya, masya Allah. Terima kasih Rimun ya dari besi. Nah, selanjutnya nih ada di tabel, ada di kotak warna hijau. Bentar nih, ada Askio, nih lihat lemari kelas terbuat dari apa Askio ya? Askio, silakan. Dari apa? Kayu. Ah, betul, Kio. Dari kayu katanya sama ya, dengan Kio sih ya, saja otak. Iya. Ciri-cirinya apa? Boleh dibaca aja, sayang. Keras dan kuat. Masya Allah, betul. Keras dan kuat. Nah, kegunaannya kira-kira apa ya? Untuk apa ya? Tempat buku. Masya Allah, betul Kia, Mumtaz. Selanjutnya, terima kasih Kia. Selanjutnya ada Raida. Raida boleh dibuka suaranya. Raida, lihat di sini ada pintu kelas. Coba lihat, pintu kelas terbuat dari apa? Besi. Iya. Ciri-cirinya apa kira-kira? Ciri-ciri besi. Besi kayak pintu yang di sekolah. Iya. Iya betul, Kaila. Gimana Raida? Raida ya?
Mana ya Raida? Bentar hilang di sini. Raida, bisa dengar suara Ustazah oh ya? Ciri-cirinya apa Raida? Besi itu? Keras. Iya, selanjutnya apa lagi? Ada lagi? Halus. Masya Allah, selanjutnya ada lagi tidak? Tidak, baik. Terima kasih. Kegunaannya untuk apa, Raida? Untuk masuk. Iya, akses keluar masuk. Mumtazah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Siapa lagi ya yang belum bisa tanya ya? Oh ya, di sini ada lagi. Bintang. Bintang, boleh dibuka suaranya? Bintang, coba lihat di sini. Nomor 4. Nomor 4 ada gambar buku ya di halaman 173 anak-anak. Halaman 173, di sini ada buku. Buku ini terbuat dari apa ya? Tadi kan udah. Buku belum sayang di atas. Kertas. Iya, kertas, betul. Ciri-ciri kertas apa? Ciri-ciri kertas apa kira-kira? I, H, lembut. Lembut, iya. Terus? Halus. Halus, selanjutnya? Mudah? Mudah robek tidak? Buku? Iya, mudah robek. Karena kertas itu mudah robek. Kegunaannya apa kira-kira? Masya Allah. Hebat. Menulis. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Selanjutnya ini ada Juno. Juno, boleh dibuka suaranya? Terima kasih Bintang ya. Juno. Terima kasih Bintang. Juno suka melihat ayunan? Suka. Suka, Masya Allah. Ayunan kira-kira terbuat dari apa ya Juno ya? Logam. Logam, iya. Ciri-ciri dari logam apa? Kuat. Kuat, lalu? Buat bermain. itu kegunaannya sayang. Kalau ciri-cirinya itu? Coba, tadi betul. Kuat, lalu? Lalu keras. Keras. Iya. Terus hak. Permukaannya halus. Iya. Nah, kegunaannya tadi untuk ayunan itu untuk bermain biasanya ya. Iya, untuk bermain. Nih, selanjutnya. Oh, masih ada nih. Ada 6, 7, 8, 9, 10. Sepertinya anak-anak sudah semua ya. Nanti yang belum saja tanya, insya Allah kita akan ada pertanyaan di tematik pengurangan. Terima kasih ya Juno ya. Selanjutnya nih anak-anak boleh dibuka halaman sama Ustazah. Terima kasih. Anak-anak boleh dibuka halaman sebentar. Bentar. Halaman 15. Masya Allah udah kepengurangan lagi ya Ustazah Alta. Iya Ustazah. Masya Allah. Sudah lupa. 15 berapa? Kalau masalah halaman 17. 156. Ah iya. Terima kasih. Siapa yang sudah menjawab tadi? Masya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih anak ya. 156. Boleh dibuka sebentar. Dede. Pinjam sekali ibu nak. Pinjam. Udah berbagian. Ya, oh, Masya Allah. Ya, buka halaman 156. Terima kasih. Sejain. Ya, Alhamdulillah. Nah, Ustazah izin menjelaskan terlebih dahulu ya. Sebelum kita menjelaskan sama-sama. Nih, Fauzan, terlihat? Fauzan, sudah ada bukunya? 154, Ustazah. Hmm. Oh, ini? Tidak. 156, sayang. 155. Aku aneh. Ini halamannya ini nggak bisa dibuka. Yang mana? Syakil? Oh, masih itu ya, masihnya. 156. Masih nyatu ya. Kayak ada gimana? Ah,
Udah dah. Bisa. Gitu. Nomor berapa Ustazah? 155. Ya ini lama robek. Pakai penggaris, Syakil. Biasanya memang suka seperti itu kalau buku baru. Loh, sebentar. Siap. Tenang. Sebentar ya, Ustazah. Imas, saya titip dulu ya. Saya jadi co-host dulu. Iya, makasih sok Ustazah Alta. Baik. Bentar ya, anak-anak ya. Sebentar. Ustazah Dinda. Assalamualaikum. Aduh, Ustazah Dinda di mana lagi? Alta. Ah, tolong jadikan saya co-host. Iya. Saya kaget. Loh, kenapa jadi saya nggak jadi co-host? Atau ibu aja jadi host ya? Boleh, tadi teh. Oh, karena ibu kan pakai akun SD, ya. Oh, iya. Iya, jadi ibu jadi otomatis host, jadi host. Saya jadi co-host ya, Bu. Iya. Boleh. Enggak, udah jadi host. Siap. Mohon ya, Bu. Saya balik lagi ke kelas. Saya jadi co-host, Bu. Oh, iya benar-benar. Lu aja bilang. Kaget. Oke, sudah ya. Sip, iya, Nuhun. Pensil penghapus sudah siap ya, Nak ya? Iya. Iya, alhamdulillah. Yang nyari penghapus deh. Masya Allah. Ya, sudah siap. Alhamdulillah nih, Ustazah sudah kembali lagi. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Alhamdulillah. Nih, buka halaman 1. Lahir dan batin. Iya, mohon maaf lahir dan batin ya, anak-anak ya. Ustazah minta siapa yang baca ya? Ada Alvaro nih. Masya Allah, Alvaro sekarang baca. Iya. Di paragraf pertama tentang Siti anak yang rajin. Masya Allah, Alvaro anak yang rajin. Alvaro anak yang rajin, Masya Allah. Alvaro anak yang rajin. Anak-anak boleh ikut baca ya? Iya. 1, 2, 3. Silakan Alvaro. Ya. Ini udah bisa dibuka. Alhamdulillah. Alvaro, maaf suaranya yang keras ya. Kurang terdengar sama Ustazah. Si anak yang rajin. Siti merapikan kamar setiap hari. Hari ini Siti merapikan buku. Ada banyak buku yang sudah kecil. Ya, kecil suara Alvaro-nya kecil. Iya. Gak apa-apa, Alvaro, lanjutkan saja, Nak. Masih terdengar, sayang. Siti ingin menyumbangkan kepada orang lain. Siti memisahkan buku yang akan disumbangkan. Iya, terima kasih ya, Alvaro, ya, sudah membacakan. Nah, selanjutnya. Aku Fauzan mau. Siapa? Fauzan? Cuma boleh. Cuma dulu ada warna biru apa? Fauzan, tolong baca ini ya. Siti memiliki 43 buku. Sekarang kakak Fauzan. Siti memiliki 43 buku. Iya. Siti ingin menyumbangkan 21 iya ada Ada. Iya. Hewan dari ada berapa? Yang tersisa. Ada. Mana sebentar Fauzan, mana nih? Fauzan boleh dengar suaranya sayang. Maaf. Iya, terima kasih Ana ya. Yuk, selanjutnya, Nak. Bu.
Buku Siti yang terpisah ada dua buku. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Fauzan. Terima kasih. Tadi siapa yang? Masya Allah Fauzan. Masya Allah. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Terima kasih. Nah, tadi dari cerita tersebut, jadi Siti ini akan Siti ini memiliki 43 buah buku. Dan Siti ingin menyumbangkannya 21 buku. Kira-kira itu ditambah atau dikurang ya bukunya ya anak-anak? Menurut anak-anak. Iya, Arifa. Betul. Kio, betul. Syakil. Dikurang. Karena akan disumbangkan atau diberikan. Nah, jadi nih berarti 43 dikurangi 21. Nah, sekarang kita buka halaman 156. Salah. Tadi juga susah tahu kak itu. Sudah bisa dibuka Syakil? Hap itunya? Sudah? Iya. Sobek nggak? Pinggirnya jadi jelek. Oh, ya Allah. Harusnya pakai ini ya, pakai penggaris ya. Jadi jelek, jadi copot-copot. Ya udah nggak apa-apa kan udah terlanjur. Yang penting bukunya tidak sobeknya tidak banyak ya. Iya. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi nih. Ustazah halaman berapa? Halaman 156. Ustazah halaman berapa? 56 sayang. Halaman 156. Nih, perhatikan. Tadi Siti memiliki 43 buku dikurangin 21. Nah, kita akan turunkan ke bawah nih seperti ini agar lebih mudah. Nah. Di sebelah kiri sebentar. Kemarin kalian masih ingat tidak tentang puluhan dan satuan? Lupa lagi. Ya, coba. Nih. Lupa lagi ya? Nih, sekarang nih Ustazah ingatkan dulu. Nih, coba. 43 43. Kira-kira puluhannya yang mana? Satuannya yang mana? Angka berapa? Puluhannya angka berapa? 4. Ya, satuannya 21. Puluhannya 4. Ya. Puluhannya 3, satuannya 4. Ayo, ini ada kebalik-kebalik nih. Ada yang kebalik nih. Ada yang puluhannya 4, ada yang puluhannya 3. Mana coba? 4. Satuannya 3. Ya. Iya. 43. Maaf, maaf Ustazah. 40-nya banyak ada 3. Maaf sayang. Ya. Lalu semangat Ustazah Ota. Iya, Masya Allah. Nah, ini dia. Bentar. Mana ya ini pensil ya? Baik. Bentar sayang. Aduh, Ustazah nyari pensil di mana ya ini? Di tempat pensil Ustazah. Pensil di mana anak-anak? Pensilnya di mana ya kalau di HP? Ya, di tempat pensil. Di tempat pensil saja. Di hatimu. Ah, walah. Di hatimu. Nih, di hati saja. Ada 43. Nah, udah ada pensilnya nih. Ustaz sudah ambil dari toko tadi. Ketemu juga ya. Iya. Nih, ada 43. Puluhannya 40, satuannya 3. Nah. Siapa yang bilang 43 empatnya itu puluhan? Siapa coba angkat tangan? Tadi teh kalau nggak salah siapa ya? Alfa. Oh, Masya Allah. Empatnya puluhan, betul. Ini 40-an. Ingat-ingat ya, yang di paling depan jika ada dua angka, nih jika ada dua angka seperti ini, ada dua angka. Nih, yang paling depan atau di sebelah kiri merupakan puluhan. Di sebelah sini merupakan puluhan. Udah ngerti. Gimana? Nah, dan di sebelah kanan atau di belakang, di belakangnya adalah satuan. Nah,
Seperti itu ya anak-anak. Gimana? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Karena jika tidak paham tentang puluhan satuan, nanti pengurangannya tidak ini kesulitan. Ya. Jadi gimana? Iya, ulang ya. Nih, ada angka 43. Menurut Fauzan, puluhannya yang mana, satuannya yang mana? Puluhannya yang 4. Iya. Satuannya yang 3. Iya, baik. Sekarang Fauzan, 54. Puluhannya yang mana, satuannya yang mana? Puluhannya yang angka berapa, Fauzan? Nih, di sini lihat. Lima empat. Ayo. 54. Puluhannya ingat ya, anak-anak ya. Nih, ketiga. Iya. Satuannya? 4. Iya. Nah, ingat ya, ketika ada dua angka seperti ini nih. Ini dua angka. Ini dua angka seperti ini. Nah, yang di sebelah kiri atau yang paling depan ini merupakan puluhan. Ini merupakan puluhan. Nah, yang di sebelah kanan atau di belakang ini merupakan satuan. Jadi, puluhannya itu pada angka 54, puluhannya itu 5 dan satuannya itu 4. 3. Selanjutnya coba ya, lagi ya. 39. Coba anak-anak, puluhannya angka berapa? Satuannya angka berapa? Puluhannya 9, satuannya 9. Iya. Masya Allah. 9. Betul. Selanjutnya ya, lagi ya. Ustazah mau. Coba. Mas ada yang ngantuk. Nih, 56. Puluhannya angka berapa? Satuannya angka berapa? Masya Allah. Satuannya angka. Aduh, apaan sinyal ini ya Allah. Puluhannya angka 5, satuannya angka 6. Ingat, yang di depan merupakan puluhan. Yang di belakang merupakan satuan. Ya. Gimana? Anak-anak ada yang masih belum paham? Itu sudah ngerti. Coba yang belum paham, raise hand atau angkat tangan. Sudah. Jika belum paham di sini, takutnya nanti saat pengurangan kesulitan. Jadi harus paham dulu. Terus sudah paham. Baik. Paham. Fauzan, gimana? Fauzan, coba nih lihat ya. Fauzan ingat. Fauzan lihat ya. Fauzan, ada angka 63. Siapa lagi ada yang belum paham? Ustazah, oh, Farina. Udah selesai. Baik, sebentar ya. Tunggu teman-temannya ya, sayang ya. Iya, ini lagi dibahas. Nih, lihat. 63. Coba lihat nih. Ingat Fauzan, ada dua angka seperti ini. Farina dan Fauzan. Lihat, ada dua angka seperti ini. Nah, ini yang paling depan, angka yang di depan ini merupakan angka puluhan. Yang depan ini angka puluhan, ingat. Di sebelah kiri angka puluhan, yang di sebelah sini angka puluhan ya. Yang di sebelah kanan merupakan angka satuan. Nah, jadi di angka 63 ini yang puluhannya itu angka berapa? 6, betul. Nah, yang satuannya angka berapa, Fauzan? 3, iya. Coba nih, sekarang selanjutnya Fauzan. 98.
Coba puluhannya angka berapa? Satuannya angka berapa? Fauzan boleh dibuka suaranya, sayang? Puluhannya angka 9. Satuannya angka 8. Iya, insyaallah barakallahu fiik. Betul Fauzan. Masyaallah, alhamdulillah. Coba nih 54. Nah, Farina, Farina boleh dibuka suaranya? Puluhannya di angka berapa Farina? 5. Iya, satuannya di angka berapa? 4. Masyaallah. Iya, betul. Iya, alhamdulillah. Nah, sudah ya. Di puluhan dan satuan gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi tidak? Belum paham. Siapa yang belum paham? Juno, belum paham. Kayla, coba. Kayla juga masih belum paham tentang puluhan satuan. Nah, Juno lihat. Nih, lihat. Juno, ingat ya. Ada angka 32 nih misalnya. Nih ada dua angka nih. Ceritanya ada dua angka. Nah, ada si 3 dan si nomor 2. Nah, ingat yang di depan, angka yang di depan ini merupakan angka puluhan. Angka puluhan. Iya. Nah, yang angka yang di belakang ini merupakan angka satuan. Anak-anak bagi yang sudah paham boleh diikuti atau boleh dikerjakan ya supaya lebih paham lagi supaya tidak lupa. Nah, jadi angka halaman 3, berapa? Halaman 156. Ya. Nah, jadi di angka 32 ini puluhannya adalah di angka 3 dan satuannya ada di angka 2. Ingat, pokoknya ingat. Nih, yang di depan ini merupakan angka puluhan. Jika ada 2 angka ya. Nah, yang di belakang ini merupakan angka satuan. Nah, sekarang coba Juno. Boleh dibuka suaranya Juno? Nih, 45. Kira-kira yang puluhannya angka berapa? Satuannya angka berapa? Satuan angka 4. Puluhan 5. Ya, masih belum tepat. Masih kebalik ya sayang ya. Ingat coba. Yang di depan ini merupakan puluhan. Sebentar. Yang di depan ini puluhan. Puluhan? Iya. Yang di belakang satuan. Satuan. Ini satuan. Ini puluhan. Puluhan. Nah, seperti itu. Ya, pokoknya Juno harus tahu dulu. Nih, blok berarti di depan ini merupakan puluhan. Yang di belakang ini merupakan satuan. Nah, selanjutnya nih, coba lihat. Juno, saya mau tanya lagi. Angka 93. Kira-kira puluhannya angka berapa, satuannya angka berapa? Ustazah. Iya, nak. Izin ke toilet. Boleh, boleh saya. Iya, mangga. Boleh. Ustazah, sama halaman 157. Iya. Ya, Juno lihat. Ada angka 93, Juno. Nih, yang puluhannya angka berapa, satuannya angka berapa? Puluhannya. Dilihat angkanya, sayang. Dilihat angkanya. Puluhannya angka 9. Nah, betul. Masya Allah. Satuannya angka berapa? 3. Betul, sayang. Betul. Pintar. Alhamdulillah. Lagi ya. Lagi Juno ya. Supaya lebih paham ya. Nih. Dilihat angkanya ya, sayang ya. 51. Puluhannya mana? Puluhannya angka berapa? Satuannya angka berapa? Puluhannya angka 5. Satuannya angka 1. Masya Allah, betul. Alhamdulillah. Seperti itu Juno ya. Ingat ya. Puluhan itu di depan. Satuan itu di belakang.
jika ada dua angka. Beda lagi nanti ketika ada tiga angka berarti ada ratusan. Masya Allah. Nanti beda lagi ketika ada empat angka berarti ribuan. Nah, misalnya nih, ini ratusan nih, 112. Nah, atau ini ribuan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ribuan. Nah, kita masih belajar puluhan, 8, 9 misalnya. 4, 5, seperti itu. Seperti itu ya, Juno ya. Gimana, ada yang ingin tanya lagi, Juno? Masih belum, sudah paham? Atau masih ada yang belum paham? Insya Allah, udah paham. Ya. Anak-anak ada yang masih belum mengerti tentang puluhan satuan? Sudah paham semua? Baik. Raihan? Paham tentang puluhan satuan? Paham, paham. Alhamdulillah. Iya, yuk sekarang kita lanjut lagi ke tematiknya ya, halaman 156 tadi ini. Kita nih masuk ke tadi 43 dikurangi 21. Nah, dilihat boleh? Sudah semuanya dilihat? Sudah, baik. Nih, 43 dikurangi 21. Kita turunkan seperti ini. Supaya menghitungnya, supaya menghitungnya lebih mudah. Nah, 43 dikurangi 21. Yang kita hitung adalah yang di belakang dulu. Yang di sebelah sini dulu. Nih, yang di belakang. Yang satuan dulu yang dihitung. Sudah ada yang menjawab. Ustazah sudah selesai. Iya, yang sudah selesai. Boleh latihan lagi halaman. Sebentar, ada yang tidak bisa masuk Zoom. 54. Sebentar ya anak-anaknya, ada yang tidak bisa masuk Zoom. Sebentar ya anak-anak ya. Bentar, ada yang tidak bisa masuk Zoom ini. Temannya. Kakak Juno, kenapa ini Kakak Juno? Semangat, semangat. Ya. Kakak Juno lucu, Bu. Insya Allah. Assalamualaikum, Kaila. Sudah bisa masuk? Kakak Juno, kenapa? Jika ada yang sudah, boleh dikerjakan langsung halaman 168, 169 ya. Latihan lagi. Ya, yang belum tidak apa-apa, langsung sama Ustazah langsung ini. Kita sama-sama. Kaila sudah bisa masuk lagi ya. Oke. Okay. Ustazah. Ya. Izin lab soalnya HP-nya mau dipakai sama kakak. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi nanti gimana Fauzan? Insya Allah gantian ya. Nanti diisi aja Bu, nanti konfirmasi sama Ibu. Iya. Nanti kalau sudah selesai foto iya. aja. Nanti kalau sudah selesai boleh WA Ustazah ya, Nay ya. Iya. Iya. Bentrok kayaknya Bu sama kakaknya ya. Iya, bentrok ya. Nanti iya, jika ada kesulitan boleh saya. Chat ya, Fauzan ya. Iya. Ya. Ya, terima kasih ya Fauzan ya.
Terima kasih Kakak Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi anak-anak ya. Baik nih ya. Tadi sampai mana ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Nih, 43 dikurangi 21. Jadi anak-anak, perhatikan. Yang kita hitung ini yang di belakang dulu. Yang merupakan angka satuan dulu. Coba lihat. 3 dikurang 1 berapa? 2. Iya, 2. Betul. Tulis di belakangnya sejajar dengan yang satuan. Paham ya yang satuan dan puluhan? 2. Siapa itu? Insya Allah. Kata Farina, nih kita hitung yang angka puluhannya. 4 dikurangin 2 berapa? 4 kurang 2 berapa? 4 kurang 2 berapa ya? Jarinya 4 dilipat 2. 4 dikurang 2. 4 tuh, jarinya 4 dilipat 2 ya jarinya Ustaz Jawata ya? Iya. Sisanya jarinya ada berapa? Jarinya ada berapa? Sisanya 2. Iya betul. Masya Allah. Dilipat 2. Ada 2. Nah, jadi jadi ya, betul. Iya, 2. Iya. Jadi 43 semuanya. Dikurangin 21, Masya Allah. 43 dikurangin 21 hasilnya adalah 20. Yang 57 juga udah beres. Iya. 22. Alhamdulillah. Nah, ingat ya satuan dan puluhan. Nah. Selanjutnya nih, buka halaman 157 anak-anak. Sudah. 157. Sudah? Sudah. Sudah. Kalau ada yang merasa kecepatan, kalau misalnya ada yang merasa ustazah menjelaskan kecepatan, langsung di stop aja ya. Bilang aja di Zoom-nya. Nah, takutnya ada yang tertinggal nih anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Nih, Udin, ustazah bacakan ya. Udin memiliki 54 buah mobil-mobilan. Udin terus memberikan berarti diberikan 23 buah mobil-mobilan kepada temannya. Oh. Nah, mobil-mobilan Udin sekarang berjumlah berapa buah? Titik-titik buah. Berarti 14. Berarti dikurangin ya. Dikurang atau ditambah? Kurang. Berarti di sini kita tulis 54 dikurangi berapa? 23. Iya, 54. Yang ini Kaila belum ustazah. Iya, boleh langsung dikerjakan ya Kaila ya. Kita sama-sama kerjakan. Iya. Yeah. 2, 3, 4, ambil 2, 3. Langsung ditulis anak-anak. 54 dikurangi 23. Nah, agar lebih mudah menghitungnya, kita tulis di sini. Pengurangan menurun. Nah, agar lebih mudah menghitungnya. 54 dikurangi, maaf. Ini betul nggak? Ini membagi bunga luas sebanyak 64. 54 kurangin 23. Nih, agar lebih mudah menghitungnya. Nih, seperti ini. 54 dikurangi 23. Yang kita hitung pertama kali di angka satuan. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 4 dikurangi 3, 5 dikurangi 2. 31. Nah, iya. Kita lihat. 4 dikurangi 3 berapa? 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 3 dilipat 3 jarinya. 1, betul. 1, betul. Ya. Selanjutnya, 5 dikurangi 2. Ayo, jarinya 5 dilipat 2.
Jarinya 5 dilipat 3. Berapa tadi? 3. Iya, ya, dilipat 2. Sisanya jadi, berapa? Jadi 3 ya. 3. Betul. Iya, iya, betul. Nih. Jadi hasilnya berapa? 33. Nah, nanti ini hasil jawaban dari sini dipindahin ke atas. Dipindah. 31. Nah, seperti itu. Kalau lagi puasa jangan marah-marah, batal. Masyaallah. Siapa yang marah-marah itu? Marah-marah tidak boleh, sayang. Jangan marah-marah. Siapa yang marah-marah ini? Siapa ini? Saya Mas enggak lihat ini di ini di. Mana siapa? Jangan ya sayang ya. Ayo jangan marah-marah ya. Ayo harusnya bilang nanti makasih. Nanti puasanya batal. Iya, harusnya bilang makasih karena sudah membimbing, sudah membimbing belajar. Bukan marah-marah. Itu Bunda ya. Masya Allah. Ayo baikan sama Bunda, minta maaf. Ayo, semangat. Baikan, Mbak. Baikan sama Bunda. Kan di siapa pembelajaran ya? Baik ada maaf ya. Iya, kemarin kan kita sudah belajar maaf-maafan ya Ustazah Imas ya. Iya, maaf-maafan ya. Iya, betul Bunda. Maafin saya ya, ya sudah marah-marah. Nah, jadi yang tidak marah-marah itu nanti disayang Allah. Dan juga ya, sayang Bunda ya. Apalagi lagi bulan puasa gini, masa marah-marah ya sama Bunda ya? Jangan ya. Ayo minta maaf boleh sama ya, Bunda. Ya. Bilang terima kasih karena ayo sudah membimbing. Masa marah-marah? Papa, ayo minta maaf jangan Bunda diulangi ya. Lagi. Jangan diulangi lagi. Iya, jangan diulangi lagi ya. Cakep, cantik. Masya Allah. Aduh, Ustazah Imas. Terbaik. Anak-anak gimana? Ada yang tanyakan tidak sebelum dilanjut? Iya, semangat semangat. Ada yang bertanyakan? Tidak. Ya. Sudah paham? Jangan ngantuk. Jangan ngantuk, masih ada. Masih ada sesi berikutnya. Ada yang ingin tanyakan tidak? Ayo. Sebelum kita kembali ke sebelum kita lanjut. Iya, betul. Sudah paham pengurangannya? Gampang ya. Tinggal kali 5 kurangi 3, jarinya 5 dilipat 3. Nah, seperti itu. Sisa 2 ya. Insyaallah. Insyaallah pada pintar-pintar anak kelas Umar, masyaallah. Ya. Ada Umar, ada Abu Bakar. Ada kelas A, Umar, kelas 5 Abu Bakar namanya. Sebentar ya, maaf. Baik, sudah. Ya, karena tidak ada yang menjawab, berarti Ustazah, pastikan semuanya sudah semua ya. Masya Allah. Ya, selanjutnya. Hebat ini sejak mata. Ya. Belum. Gimana sayang? Bintang, gimana Bintang, sudah belum? Sudah. Bintang? Udah. Oh, udah. Baik. Selanjutnya, kakak nomor Bintang 2. Sudah. Sekarang nomor 2 nih. Dayu membeli bunga mawar sebanyak 64. Ya Allah. Nah, Dayu sudah katanya memberikan 34 tangkai bunga mawar kepada temannya. Bunga mawar Dayu sekarang berjumlah titik-titik-titik buah. Nah, Bu. Dayu nih misalnya Faro membeli 64 tangkai. Alvaro ingin memberikan bunganya kepada Juno. 34 tangkai. Berarti iya, kita tulis dulu seperti biasa. Tulis di sini 64-nya. Ini karena dikurangi 64 dikurangi. Wah, itu bunga apa ya? Cantik bunga sekali. Bunga mawar, Masya Allah. 64 dikurangi 34. 30. Ya.
3, 4. Ya, bagi yang sudah boleh diikuti saja ya nak ya. Ini udah diamkan saja karena kita menghitungnya di bawah. 64 lagi ditulis, 64 dikurangi 34. 34. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan dihitungnya. Berarti yang kita hitung pertama, ingat tadi puluhan dulu. Yang kita hitung pertama puluhan dulu. 4 dikurangi 4 berapa kira-kira? Satuan. Iya, yang kita hitung pertama satuan dulu sayang. 4 dikurang 4 berapa? 4 diambil 4. Coba jarinya 4 dilipat 4. Ada sisa enggak ya? Ada sisa enggak? Ada sisa enggak 4 jarinya? Coba mana jarinya semuanya mana? Mana sisanya? Ada sisa. Ada sisa enggak? Diambil 4. Masya Allah, tadi sisa 0 katanya. Masya Allah. Tidak ada sisa ya? Iya, jadi kosong ya. Tidak ada ya? 4. Iya. 4 dikurang 4 iya. Berarti tidak ada sisa. Jadi 0. Tidak ada sisa ya. Jadi 0. Good. Nah, selanjutnya kita hitung yang puluhan. 6 dikurang 3 berapa? Tangannya mana? 6. Mana? Jarinya mana? Jarinya 6. Jarinya 6? Iya, jarinya 6. Enggak. Jadi berapa? 3. Iya. Sisa berapa ini? Jarinya 6 diambil 3. 1 2 3. Sisanya berapa? 3. 3. Ya, masyaallah. 3. 3. Iya. Berarti tulis di sini di depan 3. Jadi hasilnya 30. Nah. Dipindahkan ke atas. 30 ke atas. Jadi 30. Jadi 64 dikurangin 34 sama dengan 3. 30. Nice. Jadi 30. Sampai di sini ada yang masih belum? Udah. Ayo. Yang sudah selesai boleh ditunggu ya. Oke, siap. Ustazah Ota. Ya, Ustazah Imas. Ustazah Imas bentar lagi ke Abu Bakar. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Boleh minta foto sebentar? Oh, boleh Ustazah. Sebentar ya. Masya Allah, baik. Anak-anak. Tapi setelah difoto, kita belum selesai ya anak-anak ya. Ini hanya Ustazah Imas. Iya. Ustazah Imas hanya pindah ke kelas Abu Bakar. Iya. Anak-anak tetap stay di kelas ya, karena ini kita belum selesai. Yuk, kita foto anak-anak. Ayo kita foto dulu. Gayanya gimana gayanya? Foto dulu semuanya. Masya Allah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cheese. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Ota. Ya, terima kasih. Tetap semangat ya anak-anak. Iya, semangat. Terima kasih. Tadi kelihatan saya Juno lemes. Juno lemes ya. Ya, Ustazah pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, semangat. Terima kasih, Ustazah. Yuk, sebelum dimulai lagi, kita olahraga dulu. Tangannya ke atas. Hah? Tangannya ke atas. Ke atas. Ya, hitung. Semuanya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangannya ke samping. Tuh. 1, 2,
tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sekarang anak-anak coba pegang, dengarkan kata-kata Ustazah ya. Pegang hidungnya. Mana hidung? Masya Allah. Pegang, pegang mulutnya. Mana coba ada yang megang selain mulut? Tidak, Masya Allah. Masih semangat, berarti masih ya konsentrasi. Pegang halisnya. Wah, ayo Raida. Halis mana Raida, halis? Iya, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Yuk kita dilanjut lagi ya, supaya cepat selesai. Kita dilanjut lagi ke nomor 3. Sudah, nanti kita main game lagi. Lanjut lagi ke nomor 3. Insyaallah tetap semangat walaupun lagi kaum. Di sini nih, ada soal cerita lagi. Lani mempunyai pepaya sebanyak 46 buah. Lani memberikan 42 pepaya kepada temannya. Buah pepaya Lani sekarang berjumlah titik-titik-titik buah. Raihan memiliki pepaya 46 buah. Ya. Raihan akan memberikan pepayanya kepada rival. Ya, 5 dong. 42 buah, Masya Allah. Sudah dijawab oleh Syakil. Ya, sekarang seperti biasa kita tulis di sini ya. 46. Dan dikurangi 42. Nah, mulai berhitung di bawah. 46. Pindahkan saja ya. Ya, insyaallah. 42. Nah, yang dihitung pertama adalah yang angka satuan. Betul. Raihan. Yang dihitung pertama, ingat ya, angka satuan. Angka satuan adalah angka 6 dan 2. 2. Iya. Angka 6 dan 2. Angka 6 dan 2 berarti 6 dikurangi 2 berapa? 4. Iya, benar. 4. Pintar. 4. Nah, selanjutnya 4 dikurangi 4 kira-kira ada sisa tidak ya? Tidak. Tidak. Nah, ini 0. Jadi 0 ini tidak perlu ditulis tapi ya. Jadi cukup aja 4. Supaya tidak pusing. Taruh. Karena 0 ini tidak ada nilainya, jadi kita tulis saja di sini. 5 kali bukan 4. 4. Coba 6 dikurangin 2 berapa, Syakil? Hitung lagi. 2 sama dengan 4. 4. Baik. Sudah. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Tidak. Alhamdulillah. Tidak. Masih ada yang belum mengerti? Kenapa Ajuno sudah? Masya Allah. Anak-anak soleh semua pada diem. Ini teh kenapa pada diem? Lapar? Pada lapar? Ya. Ya, lihat makanan itu. Ya. Sebelum itu kita nonton dulu Nusarara ya, sebentar. Nusarara. Iya, nanti dilanjutkan lagi sebentar. Nusarara. Nih. Bentar, saya share screen dulu. Hai, itu Gabis, Bang Layang. Bismillahirrahmanirrahim.
Maaf, sebentar ini ada iklan lewat. Kurang 13. 18 ditambah 173. Aduh, kertasnya udah penuh. Rara. Bani. Rara. Hah? Ambilin kertas HVS dong di laci lemari TV. Kertas HVS? Iya. Di lemari TV. Nusa buru-buru nih lagi ngerjain tugas. Cepetan, Ra. Oke. Bani. Rara, cepetan. Iya. Aduh. Ini ditambah ini. Ini kan Nusa. Loh, Ra. Kok ini sih? Ini kan kertas lipat. Aduh. Oh, bukan yang ini. Tadi kan Nusa mintanya kertas HVS. Yang warna putih nih. Kayak gini. Iya, maaf. Rara kan gak tahu. Aduh, buruan, Ra. Iya. Ini kayaknya kertas HVS yang kan Nusa minta. Ya ampun, Ra. Ambil kertas HVS aja lama banget sih. Iya. Ini kak kertas HVS-nya. Bener kan? Aduh, Nusa cuma minta selembar, Ra. Malah dibawain segini. Sini. Telat deh ngirim tugasnya. Mau banget cuma ambil HVS. Sebel. Dari tadi nyuruh-nyuruh terus. Kok ngedumel sendiri sih, Ra? Kenapa? Dari tadi Kanusa nyuruh-nyuruh terus. Udah ditolongin, terus Kanusa gak bilang apa-apa. Loh, kenapa bisa begitu? Rara, minumnya Kanusa mana? Astagfirullah, ini kan minumnya Kanusa. Aduh, Rara. Iya, Kak, sebentar. Tunggu lagi. Ini, Kak. Taruh di atas meja aja, Ra. Kayaknya ada yang lagi sibuk ngerjain tugas. Uma. Kirain Rara. Tahu aja kalau Nusa haus. Terima kasih banyak ya, Uma. Ini Nusa minum kok. Ini. Tadi pas Rara bawain kertas, abang terima kasih. Dari tadi nyuruh-nyuruh. Gak pake minta tolong lagi. Nusa, apa benar yang dibilang Rara? Iya, Uma. Tadi saking paniknya ngerjain PR, Nusa lupa bilang tolong. Maafin ya, Ra. Kalian kan sudah tahu, kalau setiap kali kita butuh pertolongan, jangan pernah lupa untuk ucapkan kalimat tolong dan terima kasih. Atau ucapkan doa jazakallah khair yang artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya? Iya, Uma. Terima kasihnya mana? Lupa ya, udah diambilin kertas HVS. Iya.
Jazakillah khairan ya, Rara yang baik hati, lucu, dan menggemaskan. Iya, Konosya. Jawabannya apa, Mak? Ayo, jawabannya apa? Jazakillah khairan, Kak Nusa. Semoga Allah membalasmu juga dengan kebaikan. Jazakillah Kak. Khairan, Kak Nusa. Sama pipi dulu. Boleh. Pik. Ya, tuh. Oh, malah masih ada. Kak Nusa yang baik hati, tolong kalau habis minum, gelasnya dicuci sendiri ya. Iya, iya. Saya yang baik hati. Masya Allah. Wah, alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Ada Ustazah Susan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ayo, silakan. Iya. Oh, boleh jadiin saya co-host enggak? Oh, boleh. Anak-anak sebentar. Ustazah ke main room dulu. Ya, anak-anak sebentar dulu ya. Iya, belum jadi co-host, Masya Allah. Kata Hamzata yang masuk dulu, Bu. Ya udah. Udah. Iya, sami-sami. Yuk, udah beres? Belum. Bentar. Belum satu lagi, halaman 168. Oh iya. Biasanya banyak iklan anak-anak mah. Iya sih, benar. Yaudah ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, misalnya sudah datang lagi, Alhamdulillah. Ya, selanjutnya kita buka anak-anak halaman 168. Ustazah, sebentar dulu, saya mau ke toilet dulu ya. Oh iya, boleh-boleh, Syak ya. Halaman berapa? 168. 168. 168. Kau di gimana tadi tentang Nusa dan Rara? Seru nggak? Seru. Iya. Apa yang pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari film tadi? Tentang meminta maaf. Tentang meminta maaf dan apa? Dan? Meminta tolong jika orang tua. Iya. Kenapa, Rifa? Tentang bertaubat kepada orang tua. Iya, bertaubat kepada orang tua, Masya Allah. Jika diminta tolong. Halaman berapa? Halaman 168, Hafiz. 168, 169. Wah, ada bola kempes. Bola kempes, tentang bola kempes. Bola kempes. Itu Fadil lagi ngapain. Naik-naik kursi. Iya, naik-naik kursi. Boleh, tapi harus digenteng, naik kursi, tapi ada saatnya ketiga butuh. Jangan naik kursi kalau misalnya ada tamu. Dah, sudah kembali nih Syakil. Tidak, sudah kembali belum? Dua lagi dong. Iya. Syakil sudah kembali. Mana? Halaman berapa, Ustazah? 168. Bola gempeng, 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 gempeng. Bola kempes. Gempeng, maunya gempeng. Iyalah, gak apa-apa, bola gempeng juga. Ya, Alhamdulillah. Nih, di sini lihat. Apa mau tidur ya? Nih kira-kira bentuk bola nih, di sini ada bola. Lihat di nomor 1 ada bola. Lihat semua ada, sudah. Ada. Bola. Ada. Nah, berapa? 168. 168 ini ada halamannya ada di layar. Oh, sudah. Sudah. Bola. Kira-kira bola itu bangun datar apa ya? Kira-kira ya. Permukaannya merupakan bangun datar apa? 42.
32. Iya. Bola itu kira-kira ini permukaannya mengundang terapa kira-kira? Bulat atau? Lingkaran. Iya. Nih, Ustazah punya soal cerita lagi nih. Perhatikan gambar berikut. Nomor satu perhatikan. Ada gambar bola. Nih. Farina memiliki sebuah toko bola. Nah, di dalam toko itu ada 62 buah bola. Nah, ternyata 20 bolanya kempes. Nah, kira-kira itu bolanya berkurang atau bertambah ya? Kalau bolanya berkurang. Iya, berkurang. Betul. Nah, seperti biasa, kita tulis di sini. Kita tulis. Tadi berapa? Halaman 169. Dibuka halaman 169. Ya, udah banget tahu. Kita ada dua nomor lagi ya. Iya. Nih ditulis 62. Oke, 28 penggaris. 62 dikurangi 20. Nah, seperti biasa kita tulis ke bawah. 62 tulis 62 dikurangi 20. Hanya 28. Masya Allah. Ya, coba yang kita hitung pertamanya yang puluhan atau yang satuan? Satuan. Berarti di angka berapa? Di angka 2. Angka 2. Masya Allah. Ya, angka 2. Berarti 2 dikurangi 0 berapa? 2. 2. Tetap 2 ya? Ya. Terus 2. 2 dikurangi 0, 2. Kita tulis di sini 2. Tulis di sini 2 di sejajar dengan satuan. Kenapa sih lama banget? Iya, maaf ya, lama ya. Nah, selanjutnya nih. 6 dikurangi 2 berapa? 6 dikurangi 2. Kita hitung yang puluhan. 6 kurangi 2. 4. Iya. 8. Berarti hasilnya adalah 42. 42. 42. Ya, seperti itu anak-anak. Boleh. Yang sudah ditulis sekarang nomor 2, langsung ke nomor 2. Ini kayak gambar apa? Kayak makanan deh, coba. Nih, ke nomor 2. Sebuah toko buku memiliki 48 buah penggaris. Iya. Seperti biasa, supaya cepat ya. Kita cepat saja. Lanjut. 48. Tulis di sini 48. Lalu, 20 penggaris telah terjual. Berarti tulis di sini 20. 20. Artinya, nah kita tulis ke bawah. 48 dikurangi 20. 8 dikurangi 0 sama dengan ya. 8. Ya, 8. 8 kurangi 0 sama dengan 8. 4 dikurang 2 jadi 2. Jadi ya. 82 dong. Karina. Insya Allah. Jadi 2. Bukan jadi 82 sayang, yang dibacanya itu 28. Ini angka berapa? 2? 8. 28. Pikir. Iya. Jadi 48 dikurangi 20 sama dengan 28. Selesai kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah. Capek, jadi haus. Jangan haus, kan duduk. Tapi kok dia haus, kan duduk aja. Assalamualaikum.
Sudah selesai. Setelah itu langsung bobo. Iya, nanti setelah ini langsung persiapan sholat. Boleh sholat duha yang sudah selesai ini sholat duha ya. Tumben lama. Iya. Karena kan Alvaro maunya zoomnya lama ya. Alvaro suka kalau zoomnya lama. Insyaallah. Iya harus lama. Supaya paham semuanya. Sudah. Cukup ya. Kita 1.5 jam nih zoomnya. Masya Allah. Oh my God. Oke. Okay. Kita tutup saja. Menit 50 menit. Iya, sekarang jadi lama. Ya, alhamdulillah. Ya, kita tutup saja dengan ucapan hamdalah. Ada yang ditanyakan tidak? Kita tutup saja dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Iya. Ajuno lagi ngapain itu Ajuno? Juno lagi apa? Mana, Juno. Aduh, hati-hati, Nak. Kita tutup saja dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita duduk rapi semuanya. Duduk rapi. Siap, gerak perhatian. Yang pimpin doa, silakan Farina. Mengakhiri kegiatan hari ini. Berdoa dimulai. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Kita foto dulu ya. Satu. Foto bareng.